acara lomba. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan bagi kita semua. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desti Ananda. Saya berasal dari SMP Negeri 15 Pontianak. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pidato yang bertema Kontribusi Pemuda Milenial di Era Pandemi. Hadirin yang saya hormati, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak, di mana angka korban yang terus bertambah dengan penularan dan penyebaran cepat dan luas. Bermula dari Jakarta, tempat penyebaran COVID-19, hingga menyebar ke seluruh provinsi Indonesia. Indonesia sudah menerapkan prinsip PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang padat dengan penduduk. Namun, ada juga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB. Dalam menangani kasus ini, yang menjadi garda terdepan adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, yang terjadi dalam permasalahan ini, namun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini harus dari semua elemen masyarakat yang termasuk para generasi muda. Hadirin yang saya hormati, peran generasi muda di era pandemi ini sangat besar. Selamat dan salam senantiasa
Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Akinta. Saya berasal dari SMP Negeri 15 Pontianak. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema kontribusi pemuda milenial di era pandemi. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai salah satu negara paling terpapar, di mana angka korban terus bertambah dengan penyebaran dan penularan yang semakin cepat dan meluas. Kasus virus corona pertama kali diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya 2 orang yang terinfeksi. Perkembangan virus ini cukup pesat sehingga data kasus positif corona makin meningkat. Hadirin yang saya hormati, bermula dari Jakarta sebagai pusat penyebaran hingga menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, sampai saat ini data kasus positif corona makin meningkat. Indonesia sudah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah yang padat penduduk. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB. Dalam menangani kasus ini, yang menjadi garda terdepan adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, harus dari semua elemen di masyarakat, termasuk para generasi muda. Hadirin yang saya hormati, peran generasi muda di era pandemi ini sangat besar. Diharapkan para generasi muda ini memberikan contoh atau cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan tetap di rumah, menjaga jarak dan fisik, serta menggunakan masker dan sering cuci tangan dengan sabun, atau bergabung sebagai relawan COVID-19 baik secara swadaya maupun bergabung dengan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.